Ya seperti inilah baik pemirsa, seperti inilah kondisi di depan rutan Cipinang Jakarta Timur terkait masa kecewa terhadap keputusan rutan yang tidak mengeluarkan Ahok. Mereka menuntut untuk Ahok berorasi di depan masa dalam waktu 5 menit, namun pihak rutan tidak mengizinkan Ahok untuk berorasi sementara masa mulai memanas dan bertindak anarkis begitu dengan mendorong-dorong pagar. Pulang-pulang udah omelin nanti. Ya, ini Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andri Wibowo tengah menengahi masa yang mulai bertindak anarkis. Sementara Kapolres Jakarta Timur dan beberapa personil kepolisian masih terus menenangkan massa di lokasi. Tolong jangan melakukan tindakan provokasi. Semakin malam, semakin banyak provokator. Ya, pasti kita juga diminta Pak Ahok untuk berorasi di sini walaupun. Tolong kawan-kawan. Jangan ditembak dulu. Satu komando kita menang ini. Ya seperti ini sejumlah fasilitas sudah mulai rusak akibat dorong-dorongan yang terjadi masa dengan petugas kepolisian. Rakyat bersatu.
posisi saya berada tengah di dalam lapas atau rutan Cipinang maksud saya. Sejumlah polisi masih berjaga di dalam pagar. Sementara masa berada di luar. Mengendes kalau memang Pak Kapolres gunakan wewenangnya untuk mengusir kita, semua bertahan. Kita tidak terima, Pak. Kenapa RT kemarin bisa, Pak? Kita suruh pulang. Kita ajak pemirsa untuk melihat atau memutar menggunakan pintu sisi rutan Cipinang untuk menuju ke arah massa. Nampaknya massa sudah mulai membakar jumlah bahan di depan rutan. Sementara jalanan ini dia Kapolres setelah bernegosiasi dengan massa. Beberapa personil bersenjata lengkap sudah siaga menyikapi massa yang mulai bertindak anarkis. Mari kita lihat lebih dekat suasana tengah kerumunan massa yang pro Ahok. Yang mau Ahok bebas, kawan-kawan, apa susahnya kalau Pak Cipinang cuma hanya menerapkan Pak Ahok untuk berorasi cuma hanya 5 menit? Kami hanya meminta Pak Ahok untuk berorasi hanya 5 menit, tapi kenapa ya? Kayaknya kita sudah berada tepat di membuat suasana menjadi keruh. Rutan Cipinang, beginilah kondisinya pemirsa yang dapat Anda saksikan. Masih semangat jalan ini lumpuh.